Di 2017 ini, gue udah lumayan banyak bikin film pendek, dan dari semua film yang gue bikin, ada beberapa yang gue rasa bagus, dan ada yang gue rasa jelek. Ada yang menang kompetisi, dan ada juga yang kalah. Dan sebagai video penutup tahun 2017, gue akan ngasih ke kalian semua behind the scene dari film yang gue bikin. So, let's rewind it! Udah, kita santai aja kayak temenan. Jadi, ada apa lu berdua kesini? Jadi gini. Si topik. Pi, gua buka kertas. Dia mau baca, gini Pi. Dia mau baca. Gitu Pi, gua gak bohong. Aja dia. Gua gak bohong. Kamera rolling, sound rolling, action. Udah. Kopi, lu ngapain? Sumpah, bukunya keren banget tuh, kayaknya. Ya Allah, sumpah bukunya keren banget tuh. Ya gitu, sampai sekarang masih belum ada kemajuan. Sampai sekarang. Salah. Ya. Sekarang sama enggak pakai salah. Lah, jadi gini sih. Ini terbalik. Ya, kasih top. Pulang. Terus lu nanti pulang sekolah mau ke rumah sakit? Iya nih. Sorry ya, gue lupa. Apa ini? Oh. Gue yang bawa ke kok. Action. Gue serius banget. Action. Si kambing. Action. Lah, kok jadi gini? Rolling action. Lah, kok jadi gini? Topi. Action. Lah, kok jadi gini? Topi. Lihat. Kemana aja lu? Gua tungguin dulu. Ketawa. Jadi, Coca Cola, kayak gitu, Lavanta, kata gue, buat gambar nasi gue, harus sabar lo. Kemana aja lu? Gue tungguin di rumah, nggak datang. Tunjukin aja ke kita, yang kita tahu. Oh, lu jangan ketawa. Action. Jadi gini. Dia yang ketawa. Gua enggak tahu. Gua paling gua cuma sekali pilih banyak ya. Enggak bisa dialamin. Ayo. Gua sebenarnya sakit udah lama, Pi. Cuma ibu lupa. Lah, kok jadi gini sih? Topi. Kok jadi gini? Action. Ibu sebenarnya sakit udah lama. Ada. Aduh. Kok jadi gini sih? Ayo kita balik. Ngapa bego? Haha. Menakar dia di sini. Lu semua. Oh iya. Ini ada surat. Katanya sih buat kita. Gue nyari kantong. Ini nyari kantongnya ketemu. Ya, ada apa? Nama saya Li. Ini teman saya Taufik. Kita tadi yang email buat ketemu apaan sih, Dut? Dut? Gua? Iya lah. Tapi tuh lihat ke biar tadi. Ya, ada apa? Nama saya Li. Ini teman saya Taufik. Kita tadi yang email buat ketemu apaan sih, Dut? Dut? Gua? Iya lah. Tapi tuh lihat ke. Yang penting kita jalanin hidup yang ibu mau. Muka jelek banget, Mik, sumpah, Mik. Kali lu ya, susah lah. Apalagi penulis buku itu orang yang serius. Dia cuma ngasih email ya dan gak mau ngasih foto sama namanya.
Ya mungkin dia sengaja bikin kayak gitu biar orang penasaran apa. Apa jawaban? Lagi baca apaan sih? Ini lagi buku. Lagi baca apa sih lu? Ini gua lagi baca novel buku novel buku koran. Koran. Lu yakin mau ketemu sama penulis buku ini? Kenapa emang? Di apaan sih? Setan nih, ini setan. Salah tadi gua. Setan. 16 tahun. Suaran kita dong. Lu yakin dia orangnya? Penulis buku ini kan? Iya. Ya, dia lah orangnya benar. Semua kita dong. Lu yakin dia orangnya? Ya, gua tahu kayak ini kepikiran itu. Gua kepikiran yang tadi, gua yakin banget. Gua pikirin dah tuh kemakan dari novel yang lu baca itu. Iya, iya. Wah, gua pengen cut tuh. Lu kampret banget emang nih bocah nih. Satu nih. Ada apa sih? Ya Allah. Kok susah banget ya Allah. Ada apaan sih, Li? Temenin gue. Kok lu nengok gua sih? Kok nengok gua sih? Action. Ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa tiba-tiba kita ada di sini? Dan kenapa tiba-tiba sekarang tanggal swipe swap? Emang giliran dia yang salah. Tunggu. Kok dia enggak tahu buku dia sendiri sih? Aku udah cepetan. Kata dia, cerita yang lu cerita ini bagus dan udah jadiin buku dan mau dijadiin beribet balik ngomong gua gedek banget. Dan mau lu tahu cerita itu dari si penulis. Tapi si penulis tahu cerita itu dari lu. Dan si penulis enggak bakal nulis buku itu kalau dia enggak denger cerita dari lu. Dan lu enggak bakal cerita ke dia kalau lu enggak Ini terakhir gua harusnya tapi. Iya, iya. Action. Tunggu, lu udah jangan, lu udah nengok. Gua belum ngomong, tunggu. Udah nengok, gua tunggu. Action. Tunggu. Tunggu, apa bahaya sih, Pih, mukanya. Action. Tunggu. Kok dia gak tahu buku dia sendiri sih? Nah, udah cepetan. Kata dia, cerita yang lu ceritain ke dia. Action. Tunggu. Kok dia gak tahu buku dia sendiri sih? Nah, udah cepetan. Kata dia, cerita yang lu ceritain ke dia tadi bagus sih. Action. Tunggu. Tuh, Li, muka lo yang bener apa, Pi? Dia mulai ketawa banget, Pi. Demi Allah, demi Allah. Tunggu. Tuh, Pi. Dia asal banget, lu, lu mah ngumpulin. Mukanya lagi ketawa. Action. Tunggu. Kok dia gak tumpulin, Pi? Gue kesandung. Gue jatuh. Ada, Bay. Tanggal berapa? Sekarang. Untuk cuma satu sebuah. Dia kan udah mati. Gila lu ya. Kudu matanya gila lu ya. So itu dia behind the scene dari film Paradox dan film Senyum Hitam. Semoga kalian terhibur atas kekonyolan gue dan teman-teman gue. Jadi kalian semua tahu ya, di balik sinema Agus ada perjuangan yang sangat-sangat-sangat melelahkan. Gue harap video ini bisa menjadi video penutup tahun yang menyenangkan. Dan semoga di tahun 2018 gue masih dikasih kesempatan untuk membuat film-film yang lebih keren dari sebelumnya. Dan kalian setelah menonton video ini wajib berkomentar tentang apa resolusi kalian di 2018 dan apa yang kalian inginkan dari channel ini di 2018. Pastikan semua dari kalian harus komen ya. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Kalau kalian suka video ini silahkan tekan tombol like atau suka. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe atau berlangganan di channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi kalau channel ini update video baru. Dan jangan lupa juga untuk tekan icon loncengnya di samping tombol subscribe. Follow juga Instagram gue @muhammadri11. Dan segitu aja video gue untuk kali ini. Semoga kalian terhibur. Support terus YouTubers Indonesia. Stay creative. And bye.